Bagi teman-teman yang melakukan perjalanan Samarinda Berau dan ingin beristirahat, lokasi ini bisa menjadi alternatif di Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Ini namanya warung makan nasi gandul. Nasi gandul itu apa? Nah, ini nasi gandul. Ya. Seperti gulai ya, kayaknya seperti gulai daging bersantan. Penyajiannya didahului dengan daun pisang, kemudian nasi, dan semuanya dicampur jadi satu. Kita coba ya. Enak. Setelah lelah perjalanan, ingin istirahat, makan yang panas, pedas, nasi gandul, enak banget. Ini makanan khas Pati, Jawa Tengah. Jadi jarang ada di Kalimantan Timur ya. Oke, kita lanjutkan makan dulu. Selamat mencoba.